Oke, Mentor Sepak Bola, ketemu lagi barengan gue Aziz. Nah, Mentor Sepak Bola pasti bingung dong gue lagi ada di mana dan di belakang gue ini ada acara apa sih sebenarnya? Iya, kalian belum tahu gue kasih tahu. Hari ini gue lagi ada di lapangan Trisakti Nagrak Cibubur, di mana ini adalah tempat ataupun venue diselenggarakannya Liga Top Skor U13. Nah, kalau Mentor Sepak Bola mau tahu, salah satu cikal bakal apa ya lahirnya pemain-pemain nasional di timnas U19 ataupun U16 itu dari mana ini, dari liga ini, karena banyak sekali sekitar bahkan di U19 ataupun di U16 tuh ada hampir setengahnya pemain rata-rata adalah jebolan dari liga ini. Nah, kita pengen lihat nih seperti apa sih kompetisi liga top skor U13 yang sampai bisa melahirkan pemain-pemain hebat dan bermain di tim nasional Indonesia. Yuk kita lihat langsung. Oke, sekarang gue udah ada di tengah-tengah peserta dari Liga Top Skor 13 dan di belakang gue itu lagi kedatangan pemain-pemain timnas U19. Di sana ada Beckham Putra, terus ada siapa lagi? Andre, kemudian ada siapa? Yuda Febrian, terus ada Randy, ada Zico, Bagus Kavi, terus ada juga Supriyadi sama Salman El Farid. Nah, ini para pemain-pemain ini adalah pemain timnas U19 yang hasil binaan dari liga ini dan jebolan liga top skor dulu, dan mereka adalah pemain-pemain yang sukses, dan di sini juga para pemain-pemain sekarang juga punya impian seperti itu juga. Nah, seperti apa keseruan kita lihat lagi yuk. Yuk. Ini anak-anak timnas U19 ditantang challenge ataupun pertandingan eksibisi menghadapi anak-anak Liga Top Skor U10. Nah, mereka bermain melawan 7 orang, harusnya 8 orang. Satu orangnya Supriyadi nggak bisa main karena cedera. Nah, kita lihat tuh, diserang anak-anak U19 yang 7 orang ini dikeroyok 100 orang pemain U10. Seru banget itu. Wah, lalu kita lihat aja yuk, seru nih. Masih terlalu jauh dari sasaran. Yang lucu tuh kiper-kipernya jarang diserang dan itu kiper banyak banget dan pada ngopi dulu semua tuh.
Jadi lucu terus ada juga nih. Nih, Jiko malah sebagai striker ya, malah ya, cuman apa? Curhat sama salah satu pemain tuh. Gimana Ren diserang 100 orang tadi? Wah, kacau. Kacau. Enggak bisa dribbling. Kenapa enggak bisa gue cetak gol tadi? Ramai banget sekali dapat bola langsung 30 orang ya. Tapi seru ya? Seru banget, seru. Oke, Ren, oke, Ren. Gimana kok tadi diserang 100 orang kok? Oh, susah sekali. Susah. Tadi sundulan ya? Hampir gol ini. Enggak bisa ya? Lebih susah mana lawan Thailand apa lawan 10 orang pemain ini? Ah, 100 orang apa lawan timnas Thailand? Dua-duanya susah ya? Susah. Oke, okay, go. Ya. Thank you. Ya, peluang kita lihat di dalam kotak penalti kali ini berbahaya. Oh, lebih banyak anak-anak ngalangin. Ya, kalau menunggu itu. Masalah gak ada yang bikin gol nih, harus sepeda ya. Ya, umpan bagus. Ya, oke, dalam kotak penalti tendang. Tendang! Tendang tiang! Lagi! Tendang! Ah! Itu juga semua dari alumni Liga Top Score. Saya berterima kasih juga kepada federasi yang sudah meng-acknowledge kejuaraan ini sebagai salah satu kompetisi usia muda basis pembinaan. Karena sudah direkomendasi secara resmi oleh federasi dan kita sudah laksanakan ini di 5 usia ya. Jadi bukan saja 13 tapi 12 kemudian 15, 16, 17. Ada 5 strata dan itu sudah berlangsung sejak 3 musim terakhir. Jadi tentu harapan kami Top Score pastinya ingin dari kompetisi ini lagi-lagi akan memberikan kontribusi kepada tim nasional dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di event-event mendatang. 3. Ya, kita lihat pembukaan dari Asabas Liga Top Score U13.